Menyelimuti rumah orang tua RTA, anak berusia 3 tahun yang meninggal karena tercebur ke tangki septik, tempat pembuangan limbah rumah tangga di perumahan PT Nubika Jaya Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Rabu lalu. Korban adalah anak karyawan PT Nubika Jaya. Awalnya korban yang sedang bermain melompat ke atas besi penutup septic tank dan menyebabkan penutupnya bergeser, hingga mengakibatkan korban tercebur ke dalam septic tank sedalam 1,5 meter. Pihak PT Nubika Jaya Kamis sore mengatakan lokasi kejadian merupakan area umum yang sering dilalui warga. Agar insiden serupa tidak terulang, pihaknya akan segera menutup area tersebut agar steril dari aktivitas warga. Ini merupakan tempat keluarnya arian sepeda motor dari lokasi tempat parkirnya perumahan 5 lantai. Jadi mungkin saja bisa jadi akibat dilalui penyangga ataupun penutupnya ini terlepas sehingga pada saat dipijak itu sudah nggak kuat lagi tempatnya. Hanya bisa dilakukan. Supaya tidak terulang kembali, kami akan tinjau supaya tempatnya itu benar-benar steril dan aman daripada lokasi anak-anak bermain ataupun lokasi-lokasi tempat orang-orang bermain.